warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Harmoni, bertemu lagi dengan saya Isti di sini. Saya hari ini mungkin kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berpuasa di bulan Ramadan ini. Nah, Sobat Harmoni, sebelum itu kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan kita umat yang dibawa dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Baik teman-teman Sobat Harmoni, hari ini saya kedatangan tamu Ramadan. Tapi sebelum itu saya ingin membahas bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan pahala, penuh dengan ampunan, sehingga banyak orang yang berlomba-lomba melakukan kegiatan-kegiatan yang positif agar mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Begitu juga dengan komunitas yang hadir saat ini, kami akan membahas tentang kegiatan yang diadakan oleh Perempuan Muda Karya. Baik, saya kedatangan tamu hari ini namanya Dr. Gigi Ika Nuryani. Dr. Gigi Ika Nuryani adalah seorang CEO dari Perempuan Muda Karya. Nah, teman-teman, Sobat Harmoni, kita mau tanya-tanya langsung nih ke Dr. Gigi Ika Nuryani ya. Apa saja, seperti apa, dan bagaimana komunitas Perempuan Muda Karya? Baik, Dr. Gigi Ika Nuryani dipanggilnya apa ya, Dok? Dok Ika. Oh, Dok Ika. Baik. Dok Ika, kalau misalnya komunitas Perempuan Muda Karya itu seperti apa sih? Yeah. Bergerak di bidang apa sih? Silakan. Iya. Yeah. Kalau komunitas Perempuan Muda Karya itu adalah kumpulan para ibu-ibu muda sebenarnya. Dan sekarang usia komunitas kami itu sudah 3 tahun, Bunda Isti. Alhamdulillah, sudah 3 tahun. Dan memang kita itu bergerak satu di bidang edukasi, kemudian charity, kemudian di peringatan hari-hari besar, hari ibu, karena fokus kita adalah di perempuan termasuk ibu-ibu muda. Itu. Oke, ya. Jadi Perempuan Muda Karya adalah komunitas yang bergerak di bidang perempuan terutama. Betul, ya. Betul. Di bidang edukasi, sosial dan lain-lain ya. Iya. Alhamdulillah, sudah 3 tahun sudah berjalan ya. Kalau anak kecil mah sudah berjalan, sudah berlari bahkan ya. Alhamdulillah sudah berlari. Alhamdulillah. Nah, Dok Ika, jadi tahun berapa itu tepatnya di atau bulan apa dan tahun berapa di adakannya? Iya. Kalau Perempuan Muda Karya itu dibentuk seingat saya itu di bulan Oktober 2021. Oke, okay, ya, yeah. Itu baru dibentuk dan alhamdulillah dari tahun ke tahun termasuk sekarang ya alhamdulillah bersama TV Harmoni saya diperkenankan untuk bisa sharing nanti acara kami Prelove for Love. Nah, dan di sini adalah event keempat ya. Event keempat kita mengadakan charity ini. Tuh, sudah mulai ditayangkan di mana di sini banyak sekali para influencer, para pengisi acara dan juga nanti ada santunan ya, santunan anak yatim serta ada bedah buku. Oke. Tunggu dulu ya Dok Ika ya. Jangan dulu ngasih tahu informasi tentang acara. Wah, sebentar ya, saya masih ingin membahas tuntas tentang komunitas Perempuan Muda Karya ya. Oke. Nah, komunitas Perempuan Muda Karya itu apa saja nih yang sudah pernah dilaksanakan tadi kan event keempat ya. Apa saja di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini? Iya. Tahun-tahun sebelumnya kita itu pasti ada peringatan ya, termasuk kita itu selalu sangat benar-benar meng-highlight event Hari Ibu ya. Hari Ibu. Yang terbaru itu kemarin tanggal 23 Desember yang alhamdulillah Allah perkenankan bisa dilaksanakan di Gedung Sate. Wah, Gedung Sate alhamdulillah ya. Di Gedung Sate dan di sana kita para komunitas perempuan berkolaborasi untuk mengadakan deklarasi. Dan hasil dari deklarasi itu kan memang kita perempuan harus sama-sama untuk menguat bersama dan kita juga menggait banyak komunitas termasuk dukungan di acara ini dari berbagai komunitas perempuan. Dan ini luar biasanya Bunda Isti, Perempuan Muda Karya sudah punya buku. Alhamdulillah sudah punya buku. Jadi kemarin acaranya di Gedung Sate, terus bergabung dengan komunitas-komunitas perempuan ya. Betul. Menguat bersama ya, perempuan menguat bersama. Indonesia
membangun bersama dalam hal pendidikan ya, kemudian dalam hal secara mental juga. Kemudian banyaklah seputar tentang isu-isu perempuan di sini, bebas narkoba, bebas bullying. Pokoknya judgement harus kita lindungi. Alhamdulillah ya. Jadi acara yang kemarin terakhir adalah acara yang di Gedung Sate ya. Betul, luar biasa. Di Gedung Sate dan di Balai Kota, Bunda. Dan di Balai Kota juga. Itu benar-benar secara kemasan forum eksklusifnya Perempuan Muda Karya mengadakan bedah buku pertama dan di sana kupas tuntas seputar tentang perempuan yang punya kekuatan daya juang tinggi. Oh, luar biasa ya, Masya Allah. Nah, setelah itu tadi ada saya mendengar kata buku. Apa nih, Dok Ika? Buku pertamanya dari Perempuan Muda Karya adalah itu sebenarnya hasil karya antologi dari 6 penulis ya, dari 6 penulis, di mana di sana judulnya adalah Perempuan, Para Perempuan di Balik Pemangku Risalah. Jadi, Bunda penasaran kan? Wah, iya dong, pengen tahu. Sampai jadi judulnya aja berat, tapi pasti isinya ringan atau berat nih? Ada ringannya, ada beratnya, dan juga ada menghiburnya loh. Ada menghiburnya, alhamdulillah ya, luar biasa. Jadi isinya tentang perempuan-perempuan di balik pemangku risalah ya. Betul. Baiklah, betul. Luar biasa ya. Perempuan Muda Karya itu jadi betul-betul harus berkarya ya, Dok Ika. Betul, karena itu menjadi doa dari para founder supaya kita semua para member-member di Perempuan Muda Karya akan selalu penuh dengan amal soleh, dan itu adalah karya. Amal solehnya karya, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Di bulan Ramadan ini tadi sudah diomongin sedikit, jadi udah kedengeran sedikit ya, bahwa ada kegiatan yang dilakukan, yang diselenggarakan oleh Perempuan Muda Karya di apa tadi, Pre-Love for Love atau apa gitu ya. Nah, saya ingin tahu nih, kegiatannya apa saja di bulan Ramadan ini yang dilakukan, detailnya seperti apa, boleh enggak diceritakan? Jadi sebenarnya kita ada 3 event ya, Bunda Isti, di khususnya bulan Ramadan ini. Dan memang itu di tanggal 30 kita ada Fun Santren. Wah, Fun Santren. Fun ya? Iya, fun. Jadi pesantren yang asik, tapi memang anak-anak diberikan skill ya. Ada broadcast, kemudian juga pengetahuan anak-anak. Nanti kita juga kolaborasi sama komunitas IAC ya, yang memang di sana itu kan fokus yang apa tuh? Kalau fokusnya itu astronomi. Kemudian juga nanti anak-anak itu dibawa wisata ya, wisatanya itu wisata rohani yang ada di Pusdai ya. Pusdai itu kan pusat dakwah Islam di Jawa Barat. Anak-anak nanti diberikan wisata rohani, fasilitas-fasilitas yang ada di Pusdai. Kemudian ada juga memanah, Bunda Isti. Memanah hati saya. Kemudian anak-anak diberikan skill fikih wudu, kemudian berjamaah bareng, ada murojaah dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita juga ada program charity, Bunda. Sebentar. Saya potong dulu enggak apa-apa ya? Boleh. Nah, tadi acaranya di mana? Di Pusdai, Bunda. Di Pusdai. Tanggal 30 dan 31. Tanggal 30 dan 31. Untuk kelas berapa saja nih? Kalau di range usianya 6 sampai 12, Bunda. 6 sampai 12 ya. Jadi untuk usia-usia SD berarti ya. Iya, untuk usia SD. Tapi memang ada kita juga, kalau saya melihat para tim dalam merancang schedule-nya, ada yang boleh pulang, ada juga yang menginap. Mungkin untuk yang menginap itu udah yang mulai agak besar kali ya usianya. Biasanya kelas 3, 4, 5 atau 4, 5, 6 mungkin ya. Iya. Betul. Baik. Jadi acaranya seru banget, makanya dinamakan dengan Fun Santren gitu ya. Nah, tadi setelah itu ada apa? Ada acara selanjutnya, yaitu yang kedua, yaitu di tanggal 31-nya kita itu ada momen pre-love. Jadi kalau pre-love mungkin Bunda udah tahu artinya pre-love. Iya, pre-love tahu. Terus ya, tahu ya. Jadi kita di sana menjual barang-barang kecintaan ya, barang-barang kecintaan. Mungkin kan ini juga tadi makanya di flyernya tuh ditampilkan para influencer, para pengisi acara gitu ya. Kan mereka tuh banyak endorsan ya, Bunda ya. Iya, betul. Dan jarang terpakai gitu. Iya, betul. Nah, untuk apa? Untuk lebih memaksimalkan lagi, pertama memang kita juga memberikan kategori kepada para influencer, satu pilih baju yang layak pakai bahkan menjadi kecintaan, karena nanti hasil dari pre-love ini kita akan donasikan, Bunda, ke santri
tahfiz, ya Masya Allah. Iya, jadi iya. Mudah-mudahan karena ini adalah hasil dari ramuan terbaik, dalam artian kumpulan baju-baju terbaik, nanti juga disalurkan ke tempat yang terbaik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi memang betul ya bahwa kita itu kalau memberikan itu sesuatu itu tidak boleh yang kita, kalau bahasa Al-Quran itu memicingkan sebelah mata begitu ya. Betul. Jadi yang kita berikan itu adalah yang kita cintai. Ya, betul sekali. Betul sekali, makanya ya. Pre-love gitu ya, for love bahkan ya, ya betul. Jadi barang kecintaan untuk diberikan sebagai kasih sayang juga ya, sebagai betul. Cinta juga ya, Alhamdulillah. Jadi untuk itu siapa saja yang memberikan apa namanya itunya, baju-baju atau barang-barang pre-love-nya? Kalau siapa saja, memang kalau berangkat dari riwayat pre-love sebelumnya kan satu kategorinya para influencer. Oh ya. Iya, para influencer. Mungkin nanti dijelaskan ya, ada beberapa tadi yang sudah tampil di layar di layar kaca gitu ya. Banyak sekali ya. Tapi saya kalau secara detail belum terlalu hafal namanya, Bunda. Oh iya, biasa banyak orang terkenal ya. Kemudian yang kedua juga kita juga kolaborasi, Bunda, dengan tadi saya katakan bahwa perempuan muda karya itu dibangun bukan hanya independen, tapi kita juga dukungan dari para komunitas yang ada di Bandung. Nah, termasuk kemarin saya dapat dukungan dari Dharma Wanita Provinsi Jabar. Jadi memberikan santunan juga, kan kalau Dharma Wanita Provinsi Jabar kumpulan para istri-istri ASN Jawa Barat. Masya Allah, iya. Nah, iya. Insya Allah itu nanti mereka akan menyalurkan, kemudian dari komunitas Vibrant Woman ya, kemudian dari Gratitude Eko, Ibu Eko nanti yang akan memberikan apa ya, beliau itu praktisi healer ya, apa ya, pokoknya yang lebih kepada apa, mengeluarkan emosi dalam jiwa gitu. Okay. Ya, nanti beliau juga jadi bagian dari pengisi di acara pre-love tanggal 31-nya. Okay. Jadi ada kerjasama-kerjasama ya dengan pre-love for, acara pre-love for love ya. Betul. Alhamdulillah betul. Banyak sekali teman-teman yang bekerja sama dengan komunitas perempuan muda karya. Jadi saya mau nanya dulu nih, kalau di acara Pusdai yang tadi Fun Santren itu kerjasamanya dengan siapa saja? Kalau di Pusdai, di mana di sana perempuan muda karya kolaborasi satu tentunya dengan Pusdai, karena mereka yang memang punya sarana dan prasarana lengkap. Saya sangat memberikan terima kasih kepada pihak Pusdai karena memberikan keleluasaan dan memfasilitasi tempat anak-anak dengan nyaman. Kemudian secara sarana prasarana sudah sangat mendukung. Kemudian didukung oleh sumber dayanya yaitu dari komunitas Rampai, di mana Rampai itu adalah komunitas legal yang di bawah naungan dari Pusdai. Jadi ada tiga bunda, Pusdai, Rampai dan Perempuan Muda Karya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya, komunitas Perempuan Muda Karya itu banyak berjejaring gitu ya, banyak apa namanya, teman-teman yang komunikasi, komunitas-komunitas yang berkolaborasi ya. Jadi ada Pusdai dan Rampai, apalagi Pusdai itu dan Rampai itu kan sudah menjawab barat ya. Iya. Alhamdulillah. Karena betul Bunda ini saya sangat meng-highlight ya. Saya sudah ngobrol dengan para komunitas perempuan, kalau di Bandung itu kulturnya harus kolaborasi. Karena dengan kolaborasi memudahkan kita untuk berkreatif bersama. Termasuk misalkan mungkin kita juga sadar diri ya Bunda ya, saya dari Perempuan Muda Karya terbatas secara SDM. Dan ternyata Pusda itu punya banyak volunteer Rampai, makanya ini benar-benar kayak gayung bersambut Bunda. Kita punya ide, Pusda itu punya eksekutor yang banyak. Mudah-mudahan dari sana bisa memuat barang-barang kita dalam syiar Islam. Alhamdulillah, insya Allah ya. Apalagi kalau kegiatan di bulan Ramadan itu kan tadi banyak pahalanya. Jadi insya Allah ketika ada volunteer, volunteernya juga pahalanya berlimpah. Amin. Ya, amin. Baik, tadi kalau misalnya yang berbagi di Pre-Love for Love itu untuk siapa nanti hasil donasinya? Hasil donasinya tadi kita sudah mention ya, ke santri yatim tahfiz ya. Kemudian juga kita kolaborasi Bunda, kolaborasi di Pre-Love for Love itu sama Buff Community. Jadi kalau Community. Dulu kita Pre-Love itu fokus kepada para influencer girls, wanitanya, karena sekarang di support Buff juga, jadi ada gabungan influencer prianya. Termasuk berarti untuk alokasinya kalau kita itu ke yatim tahfiz, kemudian kalau untuk yang para cowok-cowoknya itu ke pondok pesantren, karena nanti langsung ada undangan khusus dari founder pondok pesantren yang akan nanti menjadi bagian dari
apa ya tuh sarana untuk donasi kita disalurkan kemana? Alhamdulillah ya, banyak sekali insya Allah orang-orang yang mendapatkan manfaat ya dari komunitas perempuan muda karya dan kolaborator-kolaborator yang lainnya. Betul. Nah, karena kan itu tanggal 30 dan 31 di Van Santren. Betul. Tanggal 31 di Hava Warehouse. Ya. Jadi yang satu 30 sampai 31 di Pusdai. Ya. 31-nya di Hava Warehouse. Iya, di Gudang Selatan, Bunda. Cafe. Oh, di Gudang Selatan. Oh, di kafe. Alhamdulillah ya, sambil ngopi ya nanti pas buka ya. Iya. Jangan sore-sore berarti. Tapi kalau datangnya itu dari jam berapa sampai jam berapa sih, Dok? Kalau datangnya sebenarnya kalau untuk jam buka kafe itu kan jam 4 ya, Bunda ya. Tapi kan kita panitia butuh persiapan. Jadi kita diperkenankan sama Hava untuk bisa masuk dari jam 12. Cuman mungkin untuk pengunjung saya menghimbau kepada teman-teman ya, sahabat apa ini sapaannya? Sobat Harmoni. Sobat Harmoni, barangkali dari Sobat Harmoni mau berkunjung ke event dari Perempuan Muda Karya. Nah, itu bisa datang jam 4 sampai jam 18. Jam 14 sampai jam 18 maksud saya. Jam 2 ya berarti jam 2, ya, jam 2 sampai jam 6 ya. Iya, betul. Baik, silakan teman-teman yang Sobat Harmoni yang ingin mendaftarkan anaknya, Sobat Harmoni dan keluarga Harmoni yang ingin mendaftarkan anaknya di Van Santren, masih bisa ya, Dok, ya, ikutan? Masih bisa, Bunda. Masih bisa. Ini hamin 2 hari ya. Ya, sudah mendekat, tapi kalau misalnya ibu-ibu di sini Sobat Harmoni dan keluarga Harmoni ingin mendaftarkan anaknya masih boleh katanya ternyata. Masih boleh. Bisa tadi acaranya memanah, broadcasting dan banyak sekali sehingga pasti anak-anak fun insya Allah ya, mudah-mudahan. Jadi panitianya juga fun ya insya Allah ya. Betul, mudah-mudahan ya panitianya fun. Kebetulan karena belum dijelaskan ya Bunda ya, iya, kita itu membernya apa aja gitu ya, member dari Perempuan Muda Karya. Kebetulan memang yang merancang dari Van Santren ini juga saya memberikan kewenangan kepada para guru-guru. Berarti kan guru-guru tahu ya secara basicnya. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa dikemas secara lucu ya, kemudian secara fun, asik, menarik, karena kita juga ditangani oleh apa ya tuh, orang-orang yang kompeten, maksudnya orang-orang yang kompeten dan backgroundnya guru juga. Oh, insya Allah ya, jadi ada guru-guru yang akan menjadi betul trainer atau menjadi pengisi dari coach acara ya, Van Santren itu ya. Alhamdulillah, dan didukung sama mahasiswa, Bunda. Oh, karena iya, rata-rata siap. Rampai itu mahasiswa di Kota Bandung. Oh, oke, okay. Rampai dari mahasiswa ya, jadi biar lebih dekat sama anak-anak gitu ya. Alhamdulillah. Kalau misalnya yang tadi yang Prelover Love itu ada artis atau ada influencernya atau misalnya ada penampilan apa saja sih? Iya, kalau di penampilan kita tanggal 31 yaitu di hari Minggu di Hava Warehouse itu ada live musik, Bunda. Ya, ada Nanda. Saya nyanyi ya. Iya, ada Bang William, ada Beat on Blue, kemudian juga nanti ada Bu Ekoy ya. Kalau saya sih manggilnya Kak Ekoy, praktisi healer. Kemudian nanti juga ada bedah buku Perempuan Muda Karya. Karena kita ready stock, Bunda. Masih ada 200 eksemplar. Ini alhamdulillah ini penerbitan yang kedua. Oke, cetakan kedua ya. Cetakan alhamdulillah kedua. Ya, sudah banyak sekali yang ingin membeli buku-bukunya juga boleh datang. Betul, betul. Boleh membeli baju-baju pre-love-nya dari para influencer yang sudah hadir dan akan dan memberikan barang kecintaannya gitu ya. Jadi harganya terjangkau ya. Harganya insya Allah terjangkau, Bunda. Mungkin kalau beberapa ada yang dapat apa tuh istilahnya flash sale ya, mungkin bisa dapat harga flash sale. Tapi kalau secara harga penerbit buku kita di harga 115.000. Oke. Flash sale mungkin beda lagi di on the spot aja ya, Bun ya. Siap lah, insya Allah ya. Saya juga jadi ingin datang ya ke sana ya. Boleh ya, kalau ke Van Santren saya nggak nitipin anak, boleh datang nggak ya? Boleh dong, boleh. Ada acara apa lagi selain Van Santren di Pusdai-nya? Sebenarnya sih kalau Van Santren memang fokusnya kepada pendidikan anak ya. Iya. Nanti mungkin kan anak-anak juga dibantu coaching ya sama yang broadcasting mungkin. Mungkin Bunda mendapat inspirasi ya, anak Bunda cocoknya kemana. Kemudian kan ada astronomi gitu ya, kemudian latihan autonya itu memanah. Sebenarnya lebih fokus ke kegiatan Van Santren aja sih, Bunda. Oke. Okay. Yeah. Tadi di luar sebelum kita ngobrol-ngobrol ke dalam nih, saya sempat mendengar katanya ada bazar juga ya. Ada booth, open booth katanya ya. Open booth. Open booth, iya. Booth apa saja?
Ya, kalau booth itu memang kita itu sebenarnya memberikan keleluasaan kepada sobat harmoni di sini bagi yang memang pengen memasarkan produk UMKM-nya gitu ya. Dan alhamdulillah, boleh saya spill Bunda? Boleh dong spill. Spill ya, harga boothnya kan sebenarnya kalau normalnya mungkin berapa gitu ya, tapi alhamdulillah ini ada minimal price dan mungkin bisa dikatakan flash sale ya dari Jadi diskon ya, jadi boleh bisik-bisik nanti, bisik-bisik ya, langsung hubungi Perempuan Muda Karya di IG-nya ya. Boleh, kalau mau dimunculin juga sekarang boleh. Boleh. Barangkali penasaran berapa sih Dokter Ika harga untuk buka booth di Pusdai gitu ya. Sebenarnya kita sudah sediakan nanti tendanya, kemudian mejanya, perlengkapan-perlengkapan buat booth-nya, pendaftarnya di sekitar 250.000. Alhamdulillah ya, terjangkau ya. Terjangkau. Mudah-mudahan apalagi kan banyak ininya ya, banyak pendatang, banyak orang-orang yang datang ke Pusdai itu insya Allah untuk beribadah, tapi pasti mungkin lihat-lihat jadi bisa beli-beli apa ya. Jadi silakan kalau untuk yang ingin pasang booth di sana boleh juga. Boleh banget. Oke. Okay. Nah, tadi sudah pre-love, sudah acara fan santren. Mau nanya deh, Dok Ika. Rencananya mau ngapain lagi nih Perempuan Muda Karya setelah ini? Perempuan Muda Karya insya Allah nanti kalau pekannya di bulan April, kita itu sebelum-sebelumnya sudah kolaborasi ya Bunda ya, dengan para ibu istri-istri persatuan istri tentara gitu ya. Mudah-mudahan itu juga nanti kita bisa rampungkan kembali bagaimana deal-dealannya. Tapi Perempuan Muda Karya mau ada produk Bunda. Produk apa jadi nih? Selain buku, saya mengajamkan bersama tim kita punya produk dalam bidang fashion. Alhamdulillah fashion ya. Jadi fashionnya perempuan saja atau sama bapak-bapak? Kalau sekarang lagi fokus kepada perempuan Bunda. Oke, karena khusus Perempuan Muda Karya ya. Betul, jadi segmennya juga pasarnya juga perempuan dulu ya. Oke. Alhamdulillah bersama. Jadi bersama kerjasamanya dengan istri tentara. Iya, mudah-mudahan itu. Mudah-mudahan sebenarnya kan mepet banget ya Bun ya. April itu kan kita nanti Syawalan ya. Iya. Tapi mudah-mudahan bisa kekejar. Kalaupun tidak di April, mungkin di 2 bulan selanjutnya sampai kita nanti ada catwalk bareng harapannya. Wah, mantap. Jadi kan kalau catwalk tidak hanya identik dengan model juga, tapi bagian dari member Perempuan Muda Kaya nanti bisa show di sana. Harapannya itu. Alhamdulillah ya. Jadi banyak sekali ya yang kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Perempuan Muda Karya. Saya mau nanya dulu deh, ya, kalau betul. Member-member Perempuan Muda Karya itu siapa saja, atau misalnya ya, mungkin kalau disebutkan satu persatu kebanyakan ya pengurusnya ya. Tapi misalnya apakah mereka itu terdiri atas apa saja profesinya biasanya? Oh iya, sebenarnya kalau dari segi profesi kami tidak menentukan harus profesi ini, harus profesi ini. Kita bebas Bunda. Ada yang memang ibu yang bekerja juga gitu. Ada memang yang ibu rumah tangga gitu. Yang penting secara umumnya adalah ibu-ibu muda. Saya juga termasuk, saya dokter. Kemudian ada teman saya yang dosen. Kemudian ada teman saya yang pengusaha, BUMN, guru dan lain sebagainya, termasuk banyak mungkin 40% ibu rumah tangga. Tapi kita itu kenapa dipersatukan di Perempuan Muda Karya, karena semuanya punya visi yang sama. Jadi backgroundnya itu ibu-ibu aktif Bunda. Oh, nah jadi lahirnya Perempuan Muda Karya itu dari kumpulan para ibu-ibu aktif zaman kita kuliah nih, dipersatukan di Perempuan Muda Karya. Dan Masya Allah Bunda, saya yang menjalani Perempuan Muda Karya mau 3 tahun ya Bunda ya, 3 tahun merasakan banyak insight dan memang vibes yang positif dari mungkin dalam tanda kutip ya ibu-ibu itu kan, ya Allah istilah sebenarnya mah rudet Bunda. Rudet dengan segala aktivitas yang ada. Tapi saya Masya Allah, saya belajar dari teman-teman saya sendiri dengan berjibakunya kita. Tapi kita harus siap berpikir jernih, siap mengerahkan segala potensi. Bagaimana ada program, dan dalam Quran pun sudah dijelaskan ya Bun ya, kalau kita penuh dengan aksi, punya program, insya Allah akan menghasilkan sebuah karya. Bahkan mungkin kita gak tahu, kita kan sekarang gak bisa menilai karya ini bagus, karya ini kecil atau besar. Tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi kumpulan karya-karya bagi para perempuan muda karya khususnya. Alhamdulillah ya, ternyata para pengurusnya juga ya tidak dipatasi apakah
yang bekerja saja atau yang tidak bekerja saja, yang di rumah tangga. Di rumah tangga juga bekerja ya, Bun. Ya, ya Dokter Ika, ya betul, yeah. betul. Keluarga Harmoni juga di sini mungkin ada ibu-ibu yang atau betul. Misalnya single-single atau misalnya ibu-ibu atau istri-istri yang sudah menikah, apakah boleh ikutan Dokter Ika jadi member atau misalnya boleh, jadi apa begitu? Boleh banget Bunda. Jadi perempuan memudahkannya itu bukan hanya member aja. Kalau kita memang pengurus itu ada sekitar di 25 orang, tapi kita juga punya member. Dan member itu enggak harus toh ibu-ibu muda. Kita juga banyak para membernya dari kalangan mahasiswa. Jadi untuk para sobat Harmoni yang belum menikah, boleh kok join di Perempuan Muda Karya. Dan aku sedikit informasi ya Bunda, yeah. Perempuan Muda Karya itu alhamdulillah ada beberapa cabang. Ada di Solo, ada di Jogja, ada di Padang, dan memang pusatnya itu di Bandung. Mudah-mudahan nanti kita akan pembukaan pulau atau kota baru lagi. Masya Allah, alhamdulillah ya, yeah. Jadi kalau mau bermanfaat itu jangan kagok lah kalau bahasa Sunda ya. Betul. Jadi betul. Sekalian diluaskan gitu, yeah, ya kebermanfaatannya, betul. Karena kata Rasulullah bersabda kan bahwa manusia yang bermanfaat adalah manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi, yeah, sesamanya ya begitu. Yeah, yeah. Jadi Perempuan Muda Karya juga memiliki manfaat untuk yang lainnya. Amin, ya. Amin. Ya, nah, amin. Sobat Harmoni, sebelum itu saya ingin bertanya lagi sama Dokter Ika ya. Yeah. Dokter Ika, menurut Dokter Ika, perempuan yang berdaya dan berkarya itu yang seperti apa? Perempuan yang berdaya dan berkarya, satu harus diyakini. Kalau saya positifnya begini, Allah menakdirkan saya sebagai perempuan, pasti Allah berikan juga kekuatan kepada saya. Ya, dan biasanya perempuan yang berdaya bahkan bisa berkarya, dia harus selesai dalam dirinya Bunda. Selesai dalam dirinya, dalam mengendalikan emosinya, selesai juga dalam rumahnya, dalam bab pelayanan kepada suaminya, dalam bab pendidikan dan pengayuman kepada anaknya. Ketika dia sudah selesai dalam ranah internnya, rumahnya, maka bolehlah dia untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Di sana diberikan ruang. Saya pengalaman ya Bunda ya, semakin perempuan itu banyak berinteraksi, maka semakin konsisten dan stabil emosinya. Nah, belajar dari sini, dengan kita stabilnya konsistensi mental kita, maka insya Allah mau karya apapun akan menjadi karya yang luar biasa Bunda. Itu adalah, kalau buat saya adalah formula, termasuk formula hidup dalam diri saya. Selesai dulu dalam rumah. Oke, jadi selesai dulu dalam rumah untuk bisa berkarya di luar rumah. Jadi ya, jangan lupa bahwa di rumah juga berkarya ya. Betul, Dokter Ika. Betul banget. Berkarya pendidikan, berkarya terhadap anak, betul, pelayanan pada suami, bersih-bersih, betul, rumah bagian dari karya keindahan dalam rumah. Iya, betul. Ya, betul. Keimanan itu kan salah satunya tandanya adalah kebersihan ya. Betul. Kebersihan adalah salah satu tanda, salah satu ciri orang yang beriman, ciri tanda keimanan. Betul. Nah, berarti seorang perempuan itu kalau misalnya mau berkarya, jangan lupa bahwa rumahnya juga harus dijadikan rumah yang penuh dengan karya diri sendiri ya. Betul. Terus setelah itu, Dokter Ika, saya mau nanya lagi nih. Boleh. Kalau di Perempuan Muda Karya, ya, ada divisi apa saja sih biasanya? Oh iya, divisinya satu divisi event ya, yang memang di sana divisi itu menyusun berbagai event, program setahun, program pendek, program jangka panjang. Kemudian ada divisi HRD ya, divisi HRD yang memang menyelesaikan berarti masalah-masalah internal, kemudian menyelesaikan kaderisasi ya, menyelesaikan member-member di tadi ya yang saya bilang ada di berbagai kota itu diuruskan sama divisi HRD. Kemudian ada CFO Bunda ya, mungkin lebih kepada funding ya, funding di komunitas yang masya Allah gitu ya, karena dengan kita pos-poskan para perempuan ini di sesuai dengan paknya, luar biasa peran dari semua divisi itu yang benar-benar memberikan apa ya, jaminan keberlanjutan kita selalu, programnya selalu berjalan. Kemudian ada divisi humas. Nah, mungkin salah satunya yang menyambungkan saya di TV Harmoni ini divisi humas gitu ya, yang memberikan ruang untuk kita mensosialisasikan program ini kepada masyarakat. Saya sangat berterima kasih Bunda ke TV Harmoni, udah beberapa kali ini mungkin saya ketiga atau keempatnya ya bisa berbicara duduk di studio TV Harmoni ini. Semoga TV Harmoni makin berjaya, kemudian makin sukses, dan makasih Umi dan seluruh kru untuk bisa memberikan ruang kepada saya mensosialisasikan program dari Perempuan Muda Karya.
Alhamdulillah ya, jadi banyak yeah. sekali divisi sehingga ada pos-pos untuk ibu-ibu, untuk para pengurus gitu ya, gak cuma yeah. ibu-ibu ya yeah. tapi para pengurus yang bisa berkecimpung dan punya passion gitu ya yeah, punya betul. Passion dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang betul. Positif begitu ya yeah, betul sekali ya, bahwa memang Dok Ika, circle-circle itu, komunitas-komunitas itu adalah yang membuat kita tadi, kalau kata Dokter Ika, bisa menjadikan diri perempuan itu konsisten dan stabil secara yeah. emosional betul, gitu ya. Betul, betul. Jadi secara emosinya stabil gitu ya, apalagi tentang isu mental health saat ini ya. Ih, banget betul banget. Apalagi perempuan kan banyak yang ya negatif lah ya yeah. dalam artian mungkin karena perasaannya betul. Dominan yeah. sehingga banyak aksi-aksi yang negatif yang betul, dilakukan betul, betul. Dan salah satunya komunitas perempuan muda karya akan menjadi wadah yang cocok ya Dok Ika. Solusi yang tepat, solusi yang buat tepat. Para perempuan yang ingin berkarya bareng ya, betul. Jadi silakan kalau misalnya ingin daftar, ingin ikutan, boleh cek di IG-nya apa ya Dok Ika? Iya, @perempuanmudakarya. @perempuanmudakarya. Dan juga ada di YouTube-nya juga sama Perempuan Muda Karya. Oke, Perempuan Muda Karya ya, silakan ya. Boleh bergabung dan ya ceki-ceki intip-intip dulu sebelum bergabung ya. Nah, tapi sebelum itu saya setelah ngobrol-ngobrol sepanjang ini, mungkin sekali lagi boleh Dok Ika diingatkan kembali acara 30 dan 31 itu apa sebelum kita tutup nih? Iya, jadi di tanggal 30-nya kita itu ada Fun Santren, di mana kolaborasi acaranya di Pusdai ya Bunda ya. Oke, Pusat Dakwah ya. Islam Jabar ya. Di sana dari pagi sampai anak-anak menginap sampai setengah hari sampai jam 12. Kemudian ada banyak kegiatan baik itu indoor ataupun outdoornya. Mungkin yang menarik ya bagi para momi-momi di Sobat Harmoni, ada pelatihan memanahnya ya untuk outdoornya, kemudian ada pelatihan broadcasting, ada pelatihan ilmu astronomi karena kita juga kolaborasi dengan IAC, kemudian juga nanti dalam fikih Ramadannya anak diberikan murojaah, pelatihan wudu berjamaah bareng, kemudian ada perlombaan Bunda, maaf tadi nggak ke mention. Oh iya boleh ya, boleh perlombaan ada apa saja perlombaan, nih perlombaan perlombaannya aduh maaf, ada perlombaan menggambar ya, cerita ya. Kemudian ada perlombaan azan tadi ya, beberapa iya. mungkin nanti bisa lebih dikasih ini ya notulensi ke pihak Harmoni. Ada perlombaan ya. Oke. Kemudian di tanggal 31-nya ya. Tanggal 31 kita ada event pre-love-nya di Hava Warehouse Jalan Gudang Selatan, yaitu kafe. Kemudian di samping itu kita juga ada alokasi atau misal pemberian penyerahan kepada yatim tahfiznya. Ya. Oke, jadi jelas ya Sobat Harmoni di sini bahwa ada dua kegiatan besar. Yang pertama adalah Fun Santren di Pusdai dari 30 sampai 31. Buat Sobat Harmoni, keluarga Harmoni yang ingin ikutan masih boleh daftar. Yang kedua adalah Pre-Love for Love, yaitu acara untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan gitu ya, kepada yatim tahfiz, tapi sebelumnya menjual dulu, bazar dulu pre-love for love, sehingga teman-teman Sobat Harmoni dan keluarga Harmoni boleh datang ke Hava Warehouse ya tadi ya kan Dok Ika, betul, ya. Betul, betul. Nah, baiklah teman-teman Sobat Harmoni, saya mungkin akan ya sekian dulu dari Dokter Ika, tapi mungkin saya ingin membahas bahwa sedikitnya setiap bulan Ramadan itu adalah, kalau bahasa Sundanya atau bahasa Indonesia atau bahasa Sunda ya, apa saweran. Oh, saweran. Ya. Betul. Jadi Allah itu menyawer gitu, memberikan saweran pahala. Jadi kita harus semangat mendapatkan pahala-pahala tersebut dengan melakukan aktivitas-aktivitas positif, dengan melakukan ibadah-ibadah ya, tentu saja. Jadi semoga tadi amal ibadah ke teman-teman komunitas Perempuan Muda Karya bisa diterima sebagai pahala dan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, teman-teman Sobat Harmoni dan keluarga Harmoni, saya Isti dan saya dan di samping saya Dr. Gigi Ika Nuryani, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Isti. Sama-sama. Thank you.
ada Ultra Flu. Minum Ultra Flu dan istirahat yang cukup dapat meringankan gejala flu, sehingga Anda dapat beraktivitas kembali. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Amaksum solusinya, dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan hubungi customer service di 0811-227-5555. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato ketchup Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat, silakan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato ketchup Hermans diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022-420-1240. Kecap manis Cap Sumpit Mas, rasanya pas. Tetap masa depan gemilang, dimulai dari sekarang. Memandang alam dan indah, melihat jernih peristiwa. BM, solusi sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara para muwakif yang bertanya mengenai Al-Quran Braille. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengenalkan Al-Quran Braille. Ini adalah satu Al-Quran Braille lengkap dengan terjemah. Memiliki berat lebih kurang 24 kg. Di dalamnya ada 30 jilid Al-Quran Braille. Dan ini adalah satu dari 30 juz Al-Quran Braille. Lalu, bagaimana cara membacanya? Izinkan saya mencontohkan bagaimana cara membaca Al-Quran Braille. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ
Sadaqallahul Azim. Begitulah cara membaca Al-Quran Braille. Setelah tadi kita menyimak bagaimana cara membaca Al-Quran Braille, kali ini saya mengenalkan huruf dalam Braille. Nah, ini adalah huruf Braille. Titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di atas ini adalah sedikit dari huruf hijaiyah dalam Braille. Ini alif titik 1. Kemudian ba titiknya 1, 2. Lalu ta titiknya 2, 3, 4, 5. Kemudian fa 1, 4, 5, 6. Lalu jim 2, 4, 5. Kemudian ha 1, 5, 6. Dan terakhir yang ada di sini adalah kho 1, 3, 4, 6. Terima kasih bagi para muwakif yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga ini menjadi hasanah pengetahuan bagi para muwakif yang sampai saat ini senantiasa ikut serta dalam program wakaf Al-Quran Braille bagi para tunanetra di seluruh Indonesia. Jazakumullahu khairan kathir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.